Sang bulu kumbang atau lebih tepatnya ayam jago bercorak bulu lar kumbang dengan warna hitam mengkilat, sebutan yang tepat sekali untuk sang ayam ini yang mempunyai warna ataupun corak bulunya yang cukup indah serta eksotis bagi sebagian penghobi dan pecinta ayam jenis bangkok. Ayam ini sekilas biasa-biasa saja, namun yang unik terhadap sang ayam ini, dan biasanya ayam-ayam yang mempunyai bulu kumbang ini bagi sebagian orang khususnya di daerah Jawa ini diyakini cukup baik. Jenis ayam corak seperti ini dapat digunakan atau dijadikan sebagai perlengkapan berbagai acara ritual, adat istiadat atau budaya lokal sekelompok masyarakat tertentu, salah satunya seperti halnya ruatan. Untuk itu rekan-rekan tonton video ini sampai selesai. Populasi ayam jenis bangkok dapat kami katakan cukup banyak dan hampir dari sebagian orang atau masyarakat di wilayah kami ini, terutama yang ada di perkampungan atau daerah pedesaan, memelihara ayam terutama ayam jenis bangkok merupakan sebuah tradisi dan merupakan bentuk kearifan lokal yang tumbuh dan sudah ada ratusan ribu tahun yang lalu hingga sampai saat ini. Di wilayah kami ini jenis ayam bangkok dapat dikatakan penyebarannya sangatlah banyak dan hal tersebut sangat bermanfaat di kalangan sebagian sekelompok masyarakat. Tidak sedikit pula para penggemar maupun pecinta ayam jenis bangkok mengembangbiakkan ayam jenis yang satu ini untuk diternak. Saat ini ayam bangkok asli dari habitat aslinya dari negeri Thailand didatangkan secara langsung oleh para penggemar dan penghobi ayam jenis bangkok dijadikan hewan peliharaan. Dari peternak ayam jenis bangkok yang terbatas karena permintaan masyarakat yang tinggi dan terus meningkat dari hari ke hari terhadap hewan unggas yang satu ini, maka dari itu para peternak dengan berbagai cara untuk menghasilkan ayam bangkok yang baik dan berkualitas diternak dengan cara semi umbaran seperti ini. Cara diumbar seperti di habitat aslinya dapat menjadikan ayam lebih sehat serta lebih cepat di dalam pertumbuhannya, sehingga para peternak juga lebih cepat memperoleh hasilnya. Di video ini rekan-rekan, cara atau proses pemeliharaannya ayam di tempat kami ini, terutama yang ada di daerah perkampungan atau pedesaan, dengan cara diumbar atau semi umbaran. Pemeliharaan anakan ayam jenis bangkok ini di dalam perawatannya, kalau di tempat kami rata-rata atau kebanyakan peternak cara merawatnya dan memeliharanya dengan cara semi umbaran. Anakan ayam usia 4 bulan dikatakanlah sampai 5 bulan ini, cara perawatannya dengan sistem semi umbaran seperti ini, ayam-ayam jenis bangkok untuk otot serta tulangannya di dalam pertumbuhannya dapat lebih optimal sehingga menghasilkan ayam-ayam yang bagus dan sehat-sehat. Asalkan di dalam pemberian pakannya atau pola pemberian pakannya baik dan benar. Sehingga ayam yang berasal dari daerah kami ini rata-rata terdapat ayam yang mempunyai kualitas unggul menurut versi para penggemar dan penghobi ayam jenis bangkok. Oh,
Kalau ayam bangkok yang satu ini dengan mempunyai corak bulu kumbang di tempat kami ini, ketika ada acara budaya ruatan sangatlah tepat digunakan untuk perlengkapan ruatan. Masyarakat lokal mempunyai budaya ruatan merupakan bentuk kearifan lokal atau budaya adiluhung yang ada di sekelompok masyarakat tertentu di negeri kami ini, rekan-rekan. Yang mana ruatan ini sendiri merupakan suatu budaya tradisi untuk menjauhkan diri dari kesialan atau mara bahaya terhadap seseorang tertentu. Dengan tradisi ruatan bisa menghindarkan dari kesialan dan mara bahaya menurut keyakinan, adat, dan tradisi sekelompok masyarakat lokal daerah kami ini. Sekali lagi, salah satu perlengkapan ruatan adalah dengan ayam yang mempunyai corak bulu lar kumbang seperti ini, diyakini oleh masyarakat sekelompok tertentu sangatlah baik. Namun untuk kali ini, ayam bangkok bercorak lar kumbang seperti ini bukan dijadikan ayam ruatan, tetapi merupakan ayam rawatan atau ayam peliharaan, yang mana ayam ini dipersiapkan untuk menjelang lebaran dijadikan ayam kontes untuk dicarikan gandeng dalam bermain. Sekali lagi rekan-rekan, ayam bangkok bercorak lar kumbang seperti ini bukan dijadikan ayam ruatan, tetapi merupakan ayam rawatan atau ayam peliharaan yang dipersiapkan untuk menjelang lebaran dijadikan ayam kontes untuk dicarikan gandeng dalam bermain petak umpet. Maksud kami dijadikan kontes. Bagi masyarakat lokal tempat kami ini dan sekitarnya, ayam bangkok sangatlah populer untuk diternak yang nantinya dijadikan ayam kontes dan ayam hias. Beternak ataupun memelihara ayam selain mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, hewan ayam sangatlah bermanfaat untuk berbagai keperluan.